Beginilah suasana rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jambi dalam rangka Wisuda Sarjana ke-12 tahun 2016. Turut hadir dalam kesempatan ini Gubernur Jambi yang diwakili staf ahli bidang ekonomi pembangunan Tagor Mulya Nasution, Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasa, anggota DPR Republik Indonesia Komisi 5 yang juga alumni STIE Muhammadiyah Haji Bakri, Diktilitbank Republik Indonesia Dr. Haji Hardo Basuki, Koordinator Kopertis Wilayah 10 Profesor Dr. Haji Heri, serta para tamu undangan dari Forkompinda Lingkup Provinsi Jambi. Rapat ini dibuka secara resmi oleh Haji Sofyan Hasan yang juga Ketua STIE Muhammadiyah Jambi. Pihak Diktilitbank Haji Hardo Basuki menyampaikan bahwa pengaruh utamaan etika dalam proses pembelajaran sangat penting. Diharapkannya para sarjana Muhammadiyah dapat menjadi sarjana yang beretika karena menurutnya di STIE Muhammadiyah didasari pendidikan agama. Kami akan menyampaikan satu poin mengenai pengaruh utamaan etika dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudari serta hadirin yang kami muliakan. Seperti kita ketahui, perilaku tidak etis dalam lingkungan kita merupakan masalah yang tidak pernah reda. Senada dengan Diktilitbank, Haji Sofyan Hasan, Ketua STIE Muhammadiyah Jambi berpesan kepada seluruh sarjana yang diwisuda hari ini agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Sekadar berilmu, tapi etika bisnis dan kejujuran ditonjolkan di dalam berkarir. Gitu. Ilmu tidak selalu dijadikan andalan, tapi ketika etika kita, kejujuran kita, itu melakukan dalam kewajiban. Maka kami di dalam STIE ini sifatnya bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Apa bedanya mengajar dengan mendidik? Kalau mengajar itu kan transfer ilmu. Kalau mendidik artinya menjadikan karakternya betul-betul keluarga negara yang baik. Pemerintah Jambi berharap lulusan STIE Muhammadiyah Jambi dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta mampu bersaing dan bersinergi dengan pemerintah. Akan kita dihadapi lebih berat lagi, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Jambi mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati mahasiswa STIE Muhammadiyah Jambi yang ke-12. Semoga dengan wisuda ini menjadikan calon-calon pemimpin nantinya untuk lebih baik lagi dan menjadikan Kota Jambi juga lebih baik lagi dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada. Saya Haji Bakri, selaku anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dan juga selaku alumni daripada STIE Muhammadiyah, mengucapkan selamat kepada adik-adik saya yang hari ini diwisuda. Mudah-mudahan hari ini menjadi ujung tombak untuk lebih baik ke depan, dan saya berharap bahwa adik-adik betul-betul memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang sudah dirasakan selama ini di perguruan tinggi. Rendra Median, JEK TV melaporkan.